Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, "Lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin atau bi ardi falatin." Saya langsung terjemahkan saja. Sesungguhnya Allah sangat gembira. Jadi bahasa ini teman-teman mungkin Anda bisa fahami lebih jauh dengan rasional. Misal Anda lakukan kesalahan di perusahaan Anda, ada nggak teman-teman sekalian atasan pada saat Anda minta maaf dia gembira? Jawabannya nggak ada. Kalau manusia bisa dikatakan tidak ada, kecuali satu dua orang. Kebanyakan kalau manusia apa, kalau dia mendapati pegawainya seorang buat salah, nah itu kesalahan besar. Kan kita sedang bicara taubat itu dengan dosa besar, ya. Nah, walaupun dia minta maaf, dia menyatakan sikap kalau dia tidak akan mengulanginya, pasti dia sudah jatuh di mata atasannya. Kalau tadinya dia sangat akrab, mungkin keluar masuk di ruangan atasannya, sekarang sudah enggak lagi. Mungkin dulu atasannya sering mengundangnya makan, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dia lakukan korupsi, manipulasi data, apalah segala macam. Itu kalau di saat atasannya masih mau memaafkan dia, ya. Kebanyakan orang sudah dipecat, selesai. Tapi kita mau sentuh adalah sisi, kalau seandainya pun dia masih membuka pintu minta maaf, memaafkan Anda. Kira-kira akan gembira ke dia? Akan sama? Jawabannya enggak. Dia akan terganggu dan dia tidak akan merasa nyaman dengan Anda ada di situ. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Anda sudah buat dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, bahkan mungkin Anda berbuat dosa 70 tahun, di tahun 71 Anda bertobat di hari pertamanya, 70 tahun itu bisa bersih. Anda bisa mendapatkan pahala dari taubatnya, Anda bisa dibersihkan dari semua kesalahan sehingga tidak dihukum. Anda bisa masuk surga dengan itu. Lebih daripada itu, Allah mencintai Anda dan Allah akan gembira. Ini hanya sifat sang pencipta Allah. Manusia susah mencapai ini, tidak bisa. Gembira dengan permintaan maaf orang yang berbuat salah. Gak ada, mana manusia ada seperti itu. Ini nilainya luar biasa. Kata Nabi SAW, "Billahi asyaddu faraha." Allah sangat gembira. Asyad itu sangat. "Bitaubati abdihi," dengan taubat hambanya. "Hina yatubu ilaihi," pada saat hamba itu taubat kepadanya, kembali kepadanya. "Min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falat," dari seseorang antara kalian yang sedang jalan dengan tunggangannya, ya. Di tunggangan itu semuanya ada barang-barang kebutuhan dia, di sebuah tanah yang tak bertuan, padang pasir yang tidak ada kehidupan. Dia sendirian sama tunggangannya, sama untanya, dan situ ada bekalnya untuk dia bisa hidup. "Famfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu." Lalu tiba-tiba unta itu lari dari dia. Sementara di atas unta itu ada makanan, bekal makanannya dan minumannya. Semua perbekalan dia ada di situ. Ini padang pasir tak bertuan. Anda bayangkan Anda berada di padang pasir, panas, luas, enggak ada kehidupan. Penuh dengan, selain cuaca yang panas, tandus, binatang-binatang yang berbisa, ular padang pasir, kalajengking, binatang-binatang buas yang lain. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Fa'aisa artinya dia putus asa. Karena dia sudah keliling-keliling nyari, enggak ketemu untanya tadi. Lalu kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan dia tidur di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi, pada saat itu sudah putus asa benar dia dari unta atau tunggangannya tadi, udah enggak ada nih.
Anda bayangkan kalau Anda membawa semua bekal makanan minuman di padang pasir yang tandus, tidak bertuan, enggak ada manusia, penuh dengan binatang-binatang berbisa yang bisa mematikan. Dan tadinya Anda masih bisa selamat, sekarang sudah enggak bisa lagi, gitu kan? Enggak bisa Anda selamat. Maka apa yang terjadi? Seperti itu keadaannya. فَبَيْنَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ atau قَائِمَةً عِنْدَهُ. Pada saat dia sedang seperti itu, putus asa, lalu dia berbaring. Tiba-tiba pada saat dia membuka matanya, dia melihat untanya ada di depan matanya. Bagaimana gembiranya orang ini. Artinya dia masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menyelamatkan diri, meninggalkan padang pasir yang tandus tadi. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Lalu dia segera memegang tali kekangannya dan dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Jadi dia balik. Harusnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Tapi karena gembiranya dia lupa, dia balik, dia mengatakan, ya Allah, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan kata-kata di karena gembira yang luar biasa. Hadis ini teman-teman diriwayatkan Bukhari nomor 6309 dan Muslim 2447. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dari hadis Ibnu Mas'ud, Al-Bara ibn Adib, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata penulis Al-Allama, maksudnya seorang yang alim, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apa dugaanmu terhadap kekasihmu yang engkau cintai, yang ditawan oleh musuhmu, dan dia menghalangi antara engkau, maksudnya musuh menghalangi antara engkau dengannya. Jadi kita enggak bisa ketemu dengan seorang yang kita cintai karena ditawan oleh musuh. Sekian lama dia ditahan, ya. Padahal engkau tahu bahwa musuh tersebut akan menimpakan siksa yang pedih dan memberikan berbagai bencana kepadanya. Kau tahu ini, dengan dia ditawan dia akan disiksa di sana. Sedangkan engkau ini lebih pantas bersamanya karena dia adalah tanamanmu dan hasil didikanmu. Sementara dia harusnya bersama dengan kamu. Karena kamu sudah menanamkan kepada dia beberapa hal, ya, yang bisa menjadi hal yang membuat nyaman dari persahabatan tersebut. Ya. Kemudian tiba-tiba dia lepas dari musuhnya dan menemuimu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bukankah itu mengejutkanmu, kata beliau. Sementara dia berada di depan pintu rumahmu merayumu, meminta kerelaanmu, meminta tolong kepadamu, dan menyungkurkan wajahnya di depan pintumu. Artinya dia datang, dia mengeluh, dia coba mohon supaya jangan sampai dia ditangkap lagi oleh musuh. Bagaimana rasa gembiramu dengannya? Karena orang yang kau cintai sekarang. Ya. Sementara engkau mengistimewakannya untuk dirimu, engkau rela dia berada di dekatmu, dan engkau lebih mementingkannya daripada selainnya. Demikianlah kenyataannya. Padahal bukan engkau yang mengadakan dan menciptakannya serta mencukupkan nikmatmu kepadanya. Sementara Allah SWT dialah yang mengadakan, menciptakan dan membentuk hambanya serta mencukupkan kenikmatan kepadanya. Dan dia senang menyempurnakan nikmatnya itu kepadanya sehingga dia dapat menampakkan nikmatnya, menerimanya, mensyukurinya dan mencintai pemiliknya, mentaatinya dan menyembahnya serta memusuhi musuhnya dan membenci musuhnya dan tidak mematuhinya. Artinya, bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran rasa gembira Allah ini punya nilai tersendiri. Beliau pun mengatakan betapa indahnya kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab yang lain, Madarikus Salikin, di mana beliau berkata, ini adalah hikayat yang masyhur dari sebagian orang-orang arif
bahwa dia pernah lari dan kabur dari tuannya. Kemudian dia melihat di sebuah jalan ada pintu rumah terbuka. Keluar dari pintu itu seorang bocah yang sedang meminta tolong dan menangis. Dan ibunya berada di belakangnya mengusirnya. Sehingga bocah itu keluar. Jadi gambarkan seperti ada orang yang sedang jalan. Kemudian dia lewat di depan sebuah rumah. Ada seorang anak kecil yang lari keluar karena dikejar oleh ibunya yang sedang marah. Sang ibu lalu menutup pintu di hadapannya, lantas masuk kembali. Ibu karena marahnya, tidak mau lagi anaknya masuk ke dalam rumah. Bocah itu pun pergi tidak jauh dari rumahnya, kemudian dia berhenti dalam keadaan berpikir. Dia tidak menemukan tempat tinggal selain rumah tempat tinggal dia diusir darinya. Si bocah, kalau kita bicara bocah ini berarti kecil di bawah 10 tahun nih. Dia juga tidak menemukan orang yang mengurusnya selain ibunya. Akhirnya dia kembali dengan hati yang menyesal lagi sedih. Ternyata dia melihat pintu dalam keadaan tertutup. Kemudian dia berbaring sembari meletakkan pipinya di ambang pintu lalu tertidur. Kemudian ibunya keluar. Dan ketika ibunya melihat si bocah dalam keadaan seperti itu, ibunya tidak dapat menahan diri untuk menghampirinya. Dipeluknya anak itu dan diciumnya. Dia menangis seraya berkata, "Wahai anakku, kemana kamu pergi dariku? Siapakah yang merawatmu selainku? Bukankah telah aku katakan kepadamu, jangan menyelisihiku dan jangan melakukan pelanggaran terhadapku sehingga aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan padaku berupa kasih sayang, belas kasih dan maksud baikku kepadamu." Kemudian sang ibu menggendongnya dan masuk ke dalam rumah. Kata beliau, "Renungkanlah perkataan sang ibu, jangan melakukan pelanggaran terhadapku sehingga aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan padaku berupa kasih sayang, belas kasih." Dan renungkan, pertemukan dengan sabda Nabi SAW, "Lillahi arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha." Ketahuilah Allah benar-benar lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Apakah artinya kasih sayang ibu dibandingkan kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu? Jika seorang hamba membuatnya marah, membuat Allah marah karena bermaksiat kepadanya, berarti mengundang larinya rahmat Allah darinya, dari orang hamba tersebut. Jika dia bertobat kepadanya, maka berarti mengundang apa yang layak baginya dan pantas dia mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah sekelumit kecil yang memberikan gambaran kepada Anda mengenai kegembiraan Allah terhadap tobat hambanya yang lebih besar daripada kegembiraan orang yang menemukan kendaraannya di tanah yang tandus setelah putus asa dan lain sebagainya yang tidak dapat dicakup oleh kata-kata dan tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. Maknanya teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan ini, kita akan coba buka pertanyaan setelah ini. Tentu materinya masih berlanjut ya. Kita sekarang berada di halaman 47, dan kita akan lanjut insya Allah di lanjutannya nanti di halaman 47. Ya. Nanti insya Allah teman-teman tim akan mengingatkan saya sampai di sini bahasannya. Teman-teman sekalian, yang kita perlu garis bawahi adalah contoh tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba lebih didengungi mendalam gitu. Bagaimana seseorang kalau lewat atau melewati sebuah rumah lalu melihat ada anak kecil. Anak kecil itu ribut buat masalah dengan ibunya lalu diusir dari rumah. Setelah itu anak tersebut jalan sambil bimbang. Dia tidak tahu harus kemana. Sebetulnya anak kecil. Ini rasionalnya kalau seorang hamba melakukan dosa pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjauhkan diri darinya. Di sini teman-teman, dia mau kemana di muka bumi ini? Bukankah Anda pernah rasakan kalau Anda berbuat dosa, Anda sumpek ya, Anda suntuk. Mau kemana Anda? Biar Anda ketemu dengan manusia yang paling Anda cintai, biar Anda disiapkan makanan favorit Anda, biar Anda berada di sebuah rumah yang seperti istana, biar Anda sedang mengendarai kendaraan yang bagus, gak bisa hilang sumpeknya.
Gak bisa hilang sumpek. Solusi terbaik seperti Ibnu Qayyim sebutkan di sini. Maka si bocah tadi sadar ternyata gak ada tempat lain dia. Maka dia kembali ke rumah ibunya. Namun dia temukan pintu tertutup. Apa yang dia lakukan? Pergi lagi? Kalau manusia tadi bermaksiat lagi? Tidak. Yang dia lakukan, dia tidur di situ. Dia menunjukkan rasa penyesalannya. Dia mengetuk pintu supaya ibunya memaafkan. Akhirnya ibunya, kata Ibnu Qayyim, membuka pintu. Dan pada saat menemukan anak itu depan rumahnya, sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu, maka dia akan memeluk anaknya. Dan dia mengatakan, "Kau mau lari kemana, wahai anakku? Kau akan tinggal di mana? Siapa yang akan mengurusmu selain aku?" Lalu dia mengatakan, "Bukankah aku sudah ingatkan jangan menyelisihku? Kalau hamba tadi, jangan bermaksiat kepada aku," kata Allah. Maka akan keluar keputusanku beda dengan apa yang sudah digariskan. Maksudnya aku sudah tentukan buat hamba-ku. Aku sayang hamba-ku. Allah mengatakan, "Inna Allah kana bikum rahima." Allah sangat sayang dengan kalian. Ya. Nanti akhirnya keluar dari rel itu karena kau buat kesalahan. Jangan menyelisihiku. Lalu kemudian kata Ibnu Qayyim, ibu itu menggendong anaknya karena anaknya sudah merasa bersalah, mau kembali, lalu dimasukkan ke dalam rumah. Kata beliau, ini untuk memahami bagaimana gembiranya ibu itu tadi karena anaknya sudah kembali walaupun buat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih daripada itu. Dan kegembiraan dengan taubatnya seorang hamba dari Allah SWT ini adalah lebih tinggi nilainya daripada dimaafkan kesalahan kita tadi. Nilainya secara keimanan jauh lebih mahal. Kalau Anda kerja di perusahaan, kalau terjadi ya, misal Anda sudah buat salah besar, sudah korupsi, manipulasi data, merusak citranya pimpinan Anda segala macam, ya, memfitnah, merusak fasilitas kantor, ya besar-besarlah kesalahan. Kalau Anda minta maaf, kemudian tiba-tiba atasan Anda merangkul Anda, membanggakan Anda di depan teman-teman Anda, mengembalikan gaji semuanya fasilitas. Bagaimana gembiranya Anda dengan melihat kegembiraan yang ditampakkan oleh atasan Anda, yang penting kamu tobat, oke saya terima semua. Itu enggak terjadi kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu pada hamba-hambanya.